Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir ya. Jadi mohon maaf ada beberapa kali perubahan jadwal ya karena masih dinamis begitu. Di saya sendiri sebenarnya. Nah, sudah menyempatkan waktu, coba sekarang sebelum kita mulai ya, dinyalakan kameranya semua dulu. Kita screenshot masing-masing dari PC kelompok ya. Mungkin ada yang menjadi sekretaris atau siapa gitu ya untuk mengambil gambarnya, ngambil screenshot atau bukti nanti. Ya silakan, bagian dari logbook juga kan ini. Silakan, nyalakan kameranya semuanya dulu. Ini siapa yang mau ngambil ini? Dari dua-dua siapa? Ya wes, silakan diambil ya, wes. Nanti di paste ke grup ya, grup Telegram ya. Beberapa screenshot. Oke, silakan. Ini ada yang masih belum menyalakan kameranya. Oke, sudah cukup? Cukup ya? Nah. Oke, silakan selanjutnya menyalakan atau mematikan kamera, monggo terserah. Nah, jadi kita mulai saja ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kegiatan pada hari ini ya, kita menindaklanjuti kegiatan di Penlas 1 yang kita adakan hari minggu yang lalu kan ya. Nah, karena sebenarnya kan harinya minggu besok, harusnya sekarang sih memang. Cuman karena kan kita kemarin itu kan hari minggu ya, kita adakan minggu besok sebenarnya nggak apa-apa. Tapi mungkin lebih cepat lebih baik ya, supaya nanti bisa segera direvisi, kemudian bisa di upload ke ini proposalnya ke mana SIM KKN ya. Jadi goal Penlat 2 ini adalah sudah fix dari desa, kemudian programnya ya, nama program dan list programnya. Sehingga nanti bentuk luarannya adalah sebuah proposal yang siap untuk diunggah ke SIM KKN ya. Jadi sudah saya informasikan juga ke masing-masing ketua dan juga yang di grup juga ya, untuk membereskan dulu draft proposalnya. Kemudian hari ini kita seminarkan ya, kita seminarkan kita masing-masing untuk memberikan paparannya. Nah, boleh diwakili oleh masing-masing satu kelompok siapa begitu ya, boleh ketua atau siapa terserah begitu. Nah, nanti teknisnya adalah setiap kelompok, ini kan tiga kelompok. Semua kelompok memaparkan dulu ya, masing-masing maksimal 10 menit maksimal ya. Kemudian setelah itu baru kita bahas masing-masing kelompok seperti apa, sehingga nanti semua kelompok bisa memberikan bisa memperoleh feedback ya, walaupun tidak untuk kelompoknya sendiri, tetapi kan bisa juga dari kelompok yang lain kan ya, sehingga nanti dari feedback ini bisa digunakan untuk merevisi proposal yang telah dibuat. Oke, cukup jelas instruksinya ya. Oke, kita mulai dari Surabaya dulu mungkin ya. Dari SMP. Surabaya 22 atau 29 dulu ini. Surabaya 22 yang mau memaparkan siapa? Pak Ketua, siap Pak Ketua anu ya, siapa namanya? Afif. Ya, Adiansa, sorry. Adiansa. Siapa yang memaparkan? Saya, Pak. Untuk yang di share screen-kannya itu proposalnya atau PPT-nya, Pak? Sudah punya PPT belum? Udah ada, Pak. Kalau jadi gini, PPT-nya di tampilkan, tapi untuk yang proposalnya sekarang kirimkan ke bawah gitu ya. Saya WA. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Yang tadi. Oh iya sih, tadi ya. Iya. Tadi saya kira yang satunya lagi. Oh iya sih, benar-benar. Jelas. Ya. Berarti PPT-nya saja, Ardiansyah. Oh iya, Pak. Oke, silakan. Ini sudah mohon saya kasih izin. Yang lainnya sambil mencermati ya, kita sama-sama belajar. Silakan. Oh iya sih, tadi Ardiansa yang sudah kirim. Mungkin yang kelompok lain ya, sekarang boleh mengirim ya draftnya ke saya. Japri saja enggak apa-apa, atau di grup. Japri aja lah, biar enak. Saya mulai sekarang, Pak, ya? Tunggu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 22 Surabaya akan memaparkan program-program KKN kelompok kami. Di sini kami ada 15 anggota yang terdiri dari 3 fakultas. Terus untuk judul dari kelompok kami sendiri adalah peningkatan kualitas SDM Kapas Madya Baru melalui aspek pendidikan, ekonomi, dan lingkungan di masa pandemi COVID-19. Lalu, nah, untuk analisis situasi sendiri ini, Kapas Madya Baru merupakan kelurahan di Kota Surabaya yang masih memiliki berbagai permasalahan, terutama di 3 bidang aspek, yaitu aspek pendidikan, ekonomi, maupun lingkungan. Untuk aspek pendidikannya, minat baca masyarakat Kelurahan Kapas Madya Baru ini masih minim, apalagi di kalangan anak-anak dan generasi muda dapat ditingkatkan melalui pengembangan teman baca. Sementara untuk membantu meningkatkan mutu pendidikan di kalangan masyarakat perlu adanya kegiatan bimbingan belajar bagi anak sekolah. Kegiatan pembuatan media pembelajaran juga dapat dilakukan sebagai solusi permasalahan pendidikan di Kelurahan Kapas Madya Baru. Sedangkan untuk aspek ekonomi, Kelurahan Kapas Madya Baru ini memiliki pusat home industri pembuatan sumpia. Nah, namun pembuatan sumpia ini masih belum dipromosikan dengan baik, sehingga perlu diadakannya branding produk dengan pembuatan logo dan promosi produk. Lalu pada aspek terakhir, pada aspek lingkungan, Kelurahan Kapas Madya Baru belum memanfaatkan lahan kosong untuk dijadikan tempat yang lebih bermanfaat, sehingga perlu diadakannya kegiatan pembuatan media tanaman, taman mini, dan lain-lainnya. Selain itu, aplikasi hidup yang bersih dan sehat juga diperlukan agar masyarakat Kelurahan Kapas Madya Baru ini dapat mencegah penyakit COVID-19. Hal tersebut dapat dilakukan kayak contohnya dengan melakukan penyemprotan disinfektan, pembagian masker, lalu sosialisasi pengenalan 3M, sosialisasi pentingnya mencegah penyakit COVID, dan edukasi vaksin. Nah, lalu untuk program kerjanya sendiri itu yaitu dibagi menjadi 3 aspek tadi, aspek pendidikan, ekonomi, dan juga lingkungan. Untuk program pada aspek pendidikan sendiri ada yang pertama pengembangan teman baca, lalu yang kedua kegiatan bimbingan belajar dengan anak sekolah dan pembuatan media permainan. Lalu pada aspek ekonomi ini ada branding produk UMKM masyarakat setempat yang tadi itu sumpia. Nah, brandingnya ini mungkin bisa dipromosikan lewat seperti lewat IG atau dibuatkan Instagram bisnisnya untuk produk UMKM ini. Lalu untuk aspek lingkungan ini ada 4 program. Yang pertama pembuatan media tanaman, yang kedua taman mini, yang ketiga penyemprotan disinfektan secara berkala dan penyediaan masker, dan yang keempat sosialisasi COVID-19. Ya, sekian dari pemaparan program dari kelompok kami. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ardiansa sudah memaparkan materinya ya. Kita keep dulu ya. Sekarang kita bisa lanjut dulu ke kelompok KKN 29. Sudah siap? Kelompoknya siapa? Afif ya? Pak, mohon maaf sebelumnya Pak. Ya. Untuk kelompok kami masih belum ada. Tapi gak apa-apa. Ya, makalahnya saya tidak apa-apa. Oke. Di ini aja, full screen aja biar kelihatan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Silakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Halo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Nuruddin, perwakilan dari Kakak Prabu saya 29. Nah, saya akan menyampaikan proposal dari kelompok kami yang tema mengenai sarana sarana dan guru. Sesuai dengan KKN tematiknya ialah pengabdian masyarakat yang diambil tema dan kembali lagi kepada masyarakat yang dibutuhkan. Nah, untuk analisis dan masalah yang dihadapi, setelah kami info lanjut di RW1 dan RW4, kami telah aturami apa aja menanyakan masalah yang dihadapi. Pertama, minimnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan kegiatan olahraga mingguan. Harapannya dari Pak RT setempat untuk tersedia menggunakan sarana prasarana itu dan olahraga. Dan masalah yang dihadapi yang kedua, ada beberapa tempat yang mana terbengkala, yakni tempat sampah yang tidak bisa dimanfaatkan sepenuhnya warga setempat. Dan selanjutnya mengenai permasalahan yang ada, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pandemi COVID-19. Untuk itu, kelompok kami ingin mengedukasi COVID-19, mengedukasi protokol dengan membuat ember cuci tangan dengan berbentuk fisik, serta menghias. Dan program selanjutnya dari kelompok kami mau mengadakan kegiatan selama bulan Ramadan, dikarenakan di tempat tersebut yang mana anak-anak tidak sering bermain dan kurangnya aktivitas kerohanian, yang mana tujuannya agar kita bisa mengedukasi sekalian juga kepada anak-anak dan sekaligus kita mengadakan ngabuburit bersama seperti itu. Nah, program yang pertama yang akan dilakukan sasarannya yakni revitalisasi lahan kosong. Nah, revitalisasi lahan kosong ini lahannya milik pribadi tapi tidak diurus oleh warga setempat. Untuk itu harapannya dari warga setempat ingin sekali menggunakan lahan itu untuk jadikan lapangan buat sarana olahraga. Dan perkiraan indikator ketercapaiannya dengan meratakan tanah sedemikian mungkin hingga tanah itu bersih dari pohon-pohon maupun rumput liar. Dan juga kelompok kami juga akan memberikan penghijauan untuk lahan agar secara visual lebih enak dipandang. Untuk waktu dan tempatnya, mulai minggu besok kita sudah melakukan kerja bakti. Tempatnya di RT4, RW1, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lagar Santri. Untuk indikator waktunya, kami berserta para petinggi daerah setempat mau mengadakannya setiap hari Minggu. Dan penanggung jawabnya ada salah satu anggota kami, yakni Bima. Next. Selanjutnya, program yakni menghias kampung. Menghias kampung ini tujuannya dapat meningkatkan kesadaran pada warga terkait
Suaranya Vi putus-putus ya. Afif, masih di sana? Halo, yang lainnya dengar nggak suaranya Afif? Suaranya Afif nggak dengar, Pak. Mungkin bisa dibantu temannya ya, barangkali kalau mau. Mungkin ada sinyal yang kurang bagus di sana. Oh, baik, saya bantu ya, Pak, untuk penjelasan dari ketua kelompok kami mengenai program yang kedua, yaitu menghias kampung, di mana gambaran umumnya nanti kita menghias kampung yang dilakukan oleh mahasiswa melalui program pengadaan tong sampah dengan melakukan perbaikan tong sampah yang sudah ada, memperindah pos kamling dengan menggunakan papan triplek, cat untuk dihias, dan memperbaiki instalasi lampu yang ada di pos tersebut, serta memberikan tempat cuci tangan untuk warga secara manual. Tujuannya, kita mengharapkan dapat meningkatkan kesadaran pada warga terkait sampah basah dan sampah kering untuk dipisahkan gitu, Pak. Memperindah pos kamling agar lebih layak untuk digunakan, serta mampu meningkatkan kesadaran warga perihal pentingnya kesehatan pada diri sendiri. Untuk tempat, untuk waktunya, insya Allah mulai tanggal 28 Maret sampai 16 April tahun 2021, tempatnya di lapangan dan pos kamling RT 4 RW 1 Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya. Untuk proker ini, yang menjadi PJ atau koor adalah Amalia Murihatul Munawaroh. Untuk program yang ketiga, yaitu ada program Ramadan Ceria, di mana gambaran secara umumnya Ramadan Ceria merupakan program tambahan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menonton film yang berkaitan dengan nabi-nabi pada waktu ngabuburit menunggu buka puasa gitu, Pak. Jadinya sasarannya anak-anak RT 4 RW 1 Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya. Untuk waktunya insya Allah dilakukan pada tanggal 17 April sampai hingga 17 Mei tahun 2021 yang bertempat di masjid atau musholah RT 4 RW 1 Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakar Santri. Untuk penanggung jawab atau koornya adalah Amalia siapa ini? Bisa ke atas. Amalia Kitiah sebagai penanggung jawabnya. Mungkin itu sih, Pak, sementara program kerja dari kelompok 29. Kurang lebih. Oke, terima kasih Jihan dan Afif dan teman-teman dari KKN ini ya, SBY 2029 yang sudah memaparkan hasilnya. Baik ya, terima kasih. Sekarang kita lanjut dulu ke Blora. Blora hadir, Blora. Hadir, Pak. Oke, Reza. Yang presentasi siapa, Reza? Saya, Pak, sama Mbak Nadia. Oke, silakan di share screen. Proposalnya 29, mohon dikirimkan ke saya ya sekarang. PDF-nya tadi, Pak. Ya, silakan. Oke, Pak. Ya, coba. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Reza Fikri Hermawan, perwakilan dari kelompok 1 Blora, ingin memaparkan hasil proposal dari kelompok saya yang berjudul tentang mewujudkan Desa Palon yang tanggap terhadap COVID-19 dan peduli lingkungan. Desa Palon sendiri terletak di daerah Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Oke, sebentar, Pak. Untuk masalah yang dihadapi pada desa ini, yang pertama adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk menaati anjuran pemerintah untuk melakukan pencegahan penularan COVID-19.
Kemudian yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpola hidup sehat, seperti berolahraga, dan juga mengonsumsi makanan atau minuman yang sehat. Kemudian yang ketiga, kurangnya pengetahuan anak-anak terkait protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Ini, Pak. Terus yang terakhir, anak-anak bermain di luar rumah seperti bermain game pada saat jam sekolah, Pak. Untuk itu masalahnya, kemudian yang rencana permasalahannya ini, kami akan melakukan pembagian masker dan vitamin, terus kemudian melakukan kegiatan senam sehat untuk mengajak masyarakat berpola hidup sehat dan berolahraga, kemudian penyuluhan terkait protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 terhadap anak-anak secara personal, Pak. Terus kemudian penyuluhan terkait protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 terhadap masyarakat secara door-to-door, Pak. Terus yang kelima, melaksanakan bimbingan belajar kepada anak-anak. Terus yang terakhir, melakukan edukasi mengenai dampak dari membuang sampah sembarangan, Pak. Terus kemudian yang rencana pelaksanaan kegiatan ini, kami yang pertama ada sesi acara pembukaan atau pengenalan. Untuk target sasarannya perwakilan masyarakat Desa Palon, untuk waktunya jam 8 sampai jam 12, Pak. Kemudian yang kedua, penyuluhan protokol kesehatan. Ini target sasarannya masyarakat Desa Palon sendiri. Terus untuk waktunya itu jam 8 sampai jam 12. Yang ketiga ada lomba menggambar. Untuk target sasarannya masyarakat Desa Palon. Untuk waktunya jam 8 sampai jam 12, Pak. Kemudian sterilisasi tempat ibadah. Untuk target sasarannya tempat ibadah di Desa Palon sendiri. Kemudian untuk waktunya itu jam 8 sampai jam 12, Pak. Kemudian yang kelima ada bimbingan belajar dan penyuluhan protokol kesehatan pada anak usia dini, Pak. Untuk target sasarannya murid-murid SD dan waktunya itu jam 8 sampai jam 12. Yang keenam ada senam anti COVID-19, Pak. Untuk target sasarannya ibu-ibu di Desa Palon dan waktunya jam 7 sampai jam 12, Pak. Yang ketujuh ada penyuluhan gizi untuk target sasarannya ibu-ibu dan waktunya jam 8 sampai jam 12, Pak. Kemudian yang kedelapan ada masak makanan sehat bersama ibu-ibu untuk target sasarannya ibu-ibu di Desa Palon sendiri dan waktunya jam 8 sampai jam 12. Kemudian yang terakhir ada acara penutup, Pak. Target sasarannya beberapa masyarakat di Desa Palon untuk waktunya jam 8 sampai jam 12. Sekian dari saya, Pak. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, siapa tadi? Reza ya, dari Blora ya. Oke. Jadi mungkin semuanya kan sudah melihat ya, baik di kelompoknya sendiri maupun di kelompok yang lain ya. Jadi sekarang kita mulai diskusi. Yang pertama adalah secara umum dulu. Saya akan mengomentari secara umum. Artinya nanti kalau secara umum nanti ya silakan diberikan respon ya untuk semua kelompok begitu kan. Kemudian yang kedua nanti saya coba akan berikan respon secara spesifik ya untuk masing-masing dari kelompok KKN. Nah, secara umum proposal yang sudah dipaparkan ya saya kira sudah cukup baik ya walaupun hanya diberikan waktu kurang dari seminggu kan ya untuk membuat proposal ini kan ya mulai dari survei sampai kemudian menentukan desa kemudian juga berkoordinasi dengan perangkat desa atau kelurahan dan akhirnya membuat proposal ini. Nah sekarang yang saya ingin sampaikan adalah bahwa ini dulu mungkin terkait dengan pemilihan program desa, pemilihan program KKN. Nah, sepertinya tadi itu, kalau saya belum, nanti silakan dikoreksi kalau saya belum memahami dengan baik ya, kalau saya miss misalkan. Sepertinya belum menunjukkan, pemilihan nama proyek yang diambil itu yang mana, di antara lima. Kan kita kemarin punya lima, ya enggak? Ada proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan. Nah, sepertinya tadi, sepertinya kan programnya tampak seperti apa ya, lintas program begitu kan ya. Nah, sebenarnya tidak masalah kalau dari saya. Cuma nanti kan seperti yang saya sampaikan lalu, apakah katakanlah ketika kita memilih
program proyek desa gitu ya. Apakah proyek-proyek lain yang tampak seperti katakanlah mengajar itu bisa dimasukkan sebagai program proyek desa atau tidak? Nah, itu yang mungkin perlu dipertimbangkan. Bisa dipahami maksudnya Pak Wahid yang pertama ini? Ya. Bisa, Pak. Ya, artinya nanti disebutkan di proposalnya itu, sebutkan secara eksplisit ya nama paket program yang dipilih begitu. Ya. Oke, nah jadi entah di mana nah. Kalau kalau untuk model formatnya saya kira tadi Pak Wahid membebaskan lah ya. Memang karena tidak diberikan template secara khusus, terserah nanti boleh seperti itu, boleh yang mana. Nah, sekarang mungkin kalau saya lihat tadi kan ada yang menyajikan dalam saya belum ke masing-masing program ya, secara tulisan dulu. Tadi itu kan ada tiga macam versi ya. Kalau lihat dua macam versi sebenarnya yang saya lebih cermati gitu ya. Versi pertama adalah versi model proposal yang katakanlah secara deskriptif ya urut begitu kan, mulai dari rencana program, tujuan program dan pelaksanaan. Kemudian ada yang juga yang dari kelompok 29 tadi kan bentuknya tabel begitu ya. Nah, silahkan nanti lah. Tapi mungkin nanti yang bisa kita pelajari yang tabel tadi itu mungkin akan lebih terbaca gitu ya. Nah, tadi seperti yang kita bisa lihat ya, kita bisa lesson learn ya. Kita kan bisa belajar dari kelompok lain juga. Nah, kelompok 29 mungkin kelebihannya adalah dia menambahkan indikator ya. Nah, indikator ketercapaian ini saya kira bagus ya untuk dijadikan sebagai refleksi untuk kelompok, terutama kelompok 22 dan kelompok Blora ya. Jadi ada tambahan indikatornya apa? Indikator ketercapaiannya. Misalkan Anda mau katakanlah tadi membuat program Ramadan Ceria ya. Indikator bahwa katakanlah tujuan yang Anda tetapkan itu berhasil itu apa gitu ya. Apakah masyarakat itu sampai misalkan sekian persen atau mungkin yang hadir berapa dan sebagainya. Nah, itu silakan dibuat rincian lebih detail ya. Bisa dipahami? Kira-kira bisa diterima enggak yang ini? Ya? Bisa. Oke. Okay. Bisa, Pak. Jadi masing-masing sekretaris kalau ada ya silahkan mencatat ya. Itu poin kedua ya terkait dengan saya. Nah, poin ketiga, nah silahkan dipikirkan ulang. Sepertinya tadi Pak Wahid belum melihat ya, belum melihat begitu apa istilahnya itu. Kita kan sifatnya adalah apa ya, KKN yang di masa pandemi itu kan ya. Tidak semua pekerjaan itu bisa kita kerjakan secara offline gitu kan ya. Apalagi yang di Surabaya terutama kan ya, sangat mungkin dikerjakan secara online. Tadi belum ada rincian program yang menunjukkan pekerjaan secara online. Maksud saya begini, jadi misalkan kayak tadi program apa ya untuk Ramadan Ceria katakanlah ya, apakah semua harus dilakukan secara offline ya? Nah itu bisa dipahami dengan baik harusnya. Ada program-program yang mungkin disiapkan secara online, produknya itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Itu yang konsepnya begitu, sehingga nanti tidak semuanya langsung kita berkerumun begitu kan, kan kita tidak tidak menaati prokes kalau begitu kan ya. Seperti misalkan tadi ada program yang ya tadi saya ingatnya yang Ramadan Ceria ya, kebetulan saja, tapi tidak apa-apa, yang lain juga bisa direfleksi. Itu kan katakanlah kalau nggak salah saya tangkap ya, nanti silakan dikonfirmasi, itu kan katakanlah mendatangkan anak-anak untuk nonton bareng begitu ya, untuk mengisi ngabuburit, untuk melihat program Ramadannya menonton video Nabi, betul ya tadi ya, kalau nggak saya salah. Nah, itu apakah kegiatan seperti itu ya diperbolehkan, gitu ya? Katakanlah itu kan istilahnya mendatangkan kerumunan kan, kalau anak-anak datang, gitu ya. Apakah diperbolehkan atau tidak? Nah, mungkin ya, kalau seperti itu kan katakanlah bisa nggak kira-kira dikonversi ke bentuk Anda misalkan membuat video atau katakanlah menyediakan web begitulah atau apalah begitu ya. Jadi istilahnya lebih online sehingga nanti kontennya itu bisa disampaikan kepada masyarakat terkait itu atau bagaimana caranya istilahnya tidak langsung jadi itu bisa dilakukan tapi bukan sebagai kegiatan utama tapi kegiatan alternatif kan bisa jadi nanti di pada saat Ramadan kan mungkin aturan ini masih belum diperbolehkan ya kan ya. Nah, Anda harus menyiapkan program alternatif supaya bisa tercover itu Ramadan Ceria yang tujuannya tadi kan bagus saya kira ya. Jadi seperti misalnya menambah gairah gitu kan ya, menambah apa istilahnya itu gairah anak-anak supaya tetap belajar Al-Quran atau belajar tentang apa namanya Islaman gitu ya di masa pandemi. Saya kira bagus, cuman mungkin model pelaksanaannya bisa dipertimbangkan lagi.
Nah, ini tidak hanya saran untuk yang punya program ini, tapi juga program yang lain juga, gitu ya. Nah, intinya Pak Wahid, nanti kalau pengen lihat, ada minimal satu, begitu loh ya, satu program yang menunjukkan, apa ya, yang online tadi itu loh ya, yang online tadi itu ada harusnya, supaya nanti apa ya, unsur pandeminya ini bisa kita maksimalkan, begitu ya. Nah, karena kan katanya kan mengedukasi. Nah, kalau edukasi kan kalau semuanya offline itu kan saya kira tidak sesuai dengan, tidak relevan dengan yang sekarang ini kan ya. Itu poin yang ke berapa tadi? Ketiga ya. Saya kalau nggak salah. Ya. Oke. Sekarang poin yang keempat ya untuk semuanya juga. Setiap program ya kalau Pak Wahid sarankan harus ada added value. Apa added value sih? Ada kontribusi dari Anda. Tidak sekedar ikut saja. Contoh, misalkan tadi dari apa tadi dari yang punya revitalisasi program lahan tadi SBY 22 ya, 29 juga. Nah itu kan kira-kira kalau mau merevitalisasi lahan yang digunakan untuk kegiatan masyarakat sempat ya kan untuk kegiatan olahraga terutama ya. Kira-kira apa yang bisa saudara tambahkan ya? Apa usulkan ke program tersebut? Sudah dipikirkan nggak kira-kira? Dari Anda sendiri sebagai seorang katakanlah akademisi gitu ya, saran apa yang sudah Anda usulkan atau yang akan Anda usulkan ke program tersebut supaya tidak kelihatan hanya sekedar nimbrung, oh ikut kerja bakti, ikut polos-polos, ikut. Tidak sekedar itu, tapi Anda harus punya katakanlah edit. Jadi ketika Anda itu masuk dan keluar dari desa itu, ada desa atau kelurahan tersebut itu merasakan, oh ini tinggalannya arek SBY KKN 29 itu loh rek, sistem ini ya. Dulu itu katanya, dulu itu lahan ini, saya tuh kami dibantu oleh temannya Jian dan kawan-kawan ya, KKN 29 ya, itu mereka itu punya usul, oh harusnya kalau kita bikin taman harus seperti ini ya katakanlah, atau mungkin apa begitu ya. Sudah dipikirkan sampai sana nggak kira-kira? Sekalian saya konfirmasi dulu. Kalau kayak gitu sih kayaknya belum Pak, soalnya waktu itu tuh kita kan tawarkan program, terus habis itu si Pak RT-nya tuh bilang kalau misalkan kan maunya awalnya kita tuh mau lebih ke pendidikan, cuman si Pak RT-nya itu bilang kalau misalkan di sini tuh lebih butuh apa ya lebih ke program tadi Pak, terus kita juga mikirin gimana maksudnya buat lahan kosong ini jadi benar-benar bisa dimanfaatkan buat orang-orang sekitar gitu sih Pak. Betul. Terus untuk rencananya penghijauan itu ya ini pinggir-pinggirnya lapangannya itu niatnya kita nanti kita tanami tanaman-tanaman gitu. Entah itu nantinya mau tanaman toga atau tanaman hias, kita lihat ke depan. Oke, bagus ya. Jadi ini untuk yang lain juga. Mungkin karena kan di awal belum ada ide ya Jihan dan kawan-kawan ya terkait ini kan masih survei juga kan masih diskusi kan. Nah, mungkin seiring dengan jalannya waktu nanti ya mungkin dengan diskusi secara intensif dengan perangkat desa tersebut ya kan nanti akan kelihatan celahnya di mana, kemudian nanti teman-teman bisa mengusulkan di bagian mana harus berkontribusi lebih gitu ya. Nah, itu bisa sebenarnya bisa direfleksikan kembali ke masing-masing SDM yang ada di kelompok tersebut. Misalkan begini, di kelompok SBY 29 ini program studinya apa tadi ya? Tertian dan teman-temannya? Yang mana Pak? Asal prodinya. Oh, saya PGSD. PGSD terus apa lagi? Saya lupa, mohon maaf agak lupa kemarin. PGSD. Mohon izin menjawab Pak, di Surabaya 29 itu ada prodi psikologi, PGSD, PG PAUD, Teknik Informatika, sistem informasi, bahasa Jepang dan pendidikan biologi serta sastra Inggris. Terima kasih Pak. Terima kasih. Berarti kalau saya simpulkan ada yang bagian pendidikan, ada yang bagian teknologi informasi ya, ada yang bagian kesehatan. Ya kan ya? Pendidikan itu artinya PGSD dan teman-temannya bahasa Jepang itu, kemudian pendidikan biologi kita anggap biologi lah itu kan mungkin bisa berkontribusi di lingkungan ya. Ya, tentang penghijauan tadi itu loh. Nah, ilmunya bisa diterapkan di sana. Ya. Kemudian satu lagi, apa tadi? Teknik informasi ya. Nah, ini eman. Eman terutama teknik informasi. Teknik informatika ya, itu kalau ilmunya nggak dikeluarkan kan ya eman. Artinya apa? Pembuatan
konten yang sifatnya digital. Siapa ini, ada yang dari siapa? Yang dari ini informatik 29. Siapa? Ayo. Ada Konsa, Vera, Konsa. Sistem informasi ada Kepiana, Teknik Elektro ada Alda, Pak. Terima kasih. Oke. Nah, itu silakan dibuat konten digitalnya mungkin siapa? Konsa. Halo Konsa. Ya, Pak. Nah, kira-kira apa gitu, nanti sedang dipikirkan ya di sini ya. Nah, kira-kira konten digital apa yang bisa disumbangkan ke kelurahan itu gitu loh. Jadi misalkan tadi kan mau sosialisasi apa tadi, pendidik apa tadi misalkan, sebenarnya tadi saya belum ini ya, belum download, belum dikirim ya proposalnya ya. Ayo saya tunggu. Oh, ini sudah dikirim sama Afif. Terima kasih. Afif sebentar. Nah, ini kira-kira untuk masing-masing programnya itu, unsur teknologi informasinya bisa dimasukkan kemana sementara ini? Kalau dalam pikiran ini, siapa? Konsa misalkan. Mungkin yang ramah dan ceria itu mungkin bisa dimasukkan ke dalam teknologi. Ramah dan ceria ya. Nah, itu mungkin bisa membantu konten digital gitu ya, terkait dengan apa namanya, supaya anak bisa ceria begitu ya, entah videonya seperti apa begitu kan ya. Tetapi iya, supaya lebih spesifik, kalau sekedar video kan semuanya bisa diakses dari sumber manapun kan ya, YouTube kan tidak jauh apa, jauh lebih lengkap kan ya daripada katakanlah yang akan Anda buat mungkin. Nah, mungkin akan lebih spesifik ketika Anda misalkan itu meliput begitu atau meliputnya. Enggak tahu. Yang spesifik di kelurahan tersebut gitu ya, kegiatan apa saja yang akan dilakukan di remaja masjid tersebut terkait dengan Ramadan Menceriakan. Nanti bisa berhubungan dengan ini, dengan apa namanya, takmirnya begitu ya. Sudah sampai ke sana belum? Belum sepertinya. Belum, Pak. Nah, soalnya itu masih rencana. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Karena memang awal ya. Nanti di proposalnya bisa ditambahkan kegiatan berkoordinasi dengan takmir masjid terkait dengan pengisian konten digital gitu. Misalkan loh ya ini ya, kalau diterima ya bagus, kalau enggak ya nanti ya monggo, terserah. Cuman saya pikir begitu loh ya, saya pikir begitu. Karena harus ada unsur supaya pandemiknya ini tidak sekedar lalu gitu ya, semuanya tidak offline. Semuanya offline kan nanti enggak ini, enggak bagus kan ya, karena kan kita masih di masa pandemi. Kira-kira diterima enggak saran dari Pak Wahid? Insyaallah, Pak. Diterima, Pak. Ya, ya. Mungkin Adiansa dan teman-teman bisa, 29 tadi siapa, Afif dan teman-teman bisa ini ya, melihat kembali proposalnya. Tidak harus bikin program baru, tetapi di program yang sudah ada itu diselipkan gitu loh, unsur digitalnya. Ya kan ya? Oke, gitu ya. Itu apa tadi? Saran yang keempat ya. Empat. Nah, kalau kelompok yang lainnya, kelompok dua-dua, apa yang mau disampaikan dari yang sudah saya sampaikan tadi? Mau direvisi bagian apa kira-kira? Terkait dengan konten digital, kemudian tadi sebelumnya juga tentang... Ada? Kalau itu Pak, kan apa yang salah satu pada aspek ekonomi kan kita kan akan membranding produk UMKM sana kan Pak. Ya. Nah, itu membranding digital, Pak. Oke. Okay. Berarti lewat konten digital tadi ya? Iya. Ya, boleh. Nah, membrandingnya itu dilakukan secara online Pak, seperti pembuatan logo, promosi. Ya. Di sana apa tadi, saya agak kurang dengar tadi apa yang mau di branding tadi Ardiansa? Itu Pak, Sumpia Pak. Iya, aku tadi dengarnya Lumpia. Sumpia Pak, di sana kan soalnya Sumpia? Kan Sumpia itu kayak apa? Kayak lumpia gitu Pak, tapi lebih dipotong kecil-kecil gitu Pak. Oh gitu ya, iya. Ada ya. Nah, jadi di sana itu udah ada home industry UMKM Sumpia. Nah, cuman kurang dikembangkan aja Pak di sana Pak, dan kayak kurang laku gitu Pak. Oh, kayaknya menarik ini. Saya terus terang baru dengar ini. Yang lainnya baru dengar, atau kita aja yang
out of date. Walah, gambarnya nek martabak itu versi kecilnya kan ini ya, peker itu ya. Ya Pak, nah, kan, seperti itu. Ini versi ya, kecilnya lumpia. Oh, bagus. Oke, oke. Ya, ini boleh. Silakan ya. Nah, ini bagus, ini bisa dijadikan branding ya untuk sumpianya. Oke. Terus untuk kelompoknya Blora, ada nggak kira-kira yang mau diselipkan konten digitalnya karena terkait dengan online? Ada kira-kira? Kelompoknya Reza tadi. Permisi, Pak. Sebentar ya, ini masih adzan ya. Sebentar ya, 5 menit ya? Iya, Pak. Kebetulan. Oke. Sebentar, saya tutup kamera. Oke, bisa kita lanjut ya? Halo? Iya, Pak. Ukur. Iya, Pak. Oke. Mungkin yang Surabaya masih ada di beberapa tempat ya. Kalau yang di lokasi lain ya, yang di Blora mungkin belum ada, sebentar lagi. Oke, kita kembali ke yang tadi tentang konten ya, konten digital tadi. Dari kelompok Blora sepertinya belum mengirimkan file proposalnya ya, atau saya missing? Reza, belum ya Reza? Belum Pak, sebentar saya kirim Pak. Oke, yuk silakan. Oke, sambil dikirim ya yang sudah dipaparkan tadi. Apa yang mungkin mau ditanggapi terkait dengan usulan kita terkait dengan apa tadi, konten digital tadi? Untuk yang di kelompok Blora. Ini Pak, perkenalkan. Nah, nama saya Nadia, saya dari kelompok Blora. Jadi ya, di Desa Palon itu, Pak, aslinya programnya yang buat pendidik bimbingan belajar itu kita mau buat platform Zoom atau Jimit untuk 3-4 anak gitu, yang untuk anak yang sudah ditunjuk gitu loh, Pak. Sama kemarin sudah konsultasi sama kepala desanya, kepala lurah, ya lurahnya di sana. Nah, tapi pas waktu di sana itu, waktu kita survei itu kan kami datang itu jam 7 jam 8 gitu kan, Mbak, ke lurahnya sana, ke kantornya. Tapi di sana itu balai desanya itu banyak anak-anak di sana, Pak, di depan itu karena ya, wifi-nya kan di situ kan. Nah, di ya, desa itu tuh masyarakatnya itu masih ya, kurang itu loh, Pak. Melek teknologi. Desa itu ya, ya main-main apa, di situ, Pak. Jadi mereka itu tidak mendengarkan gurunya, ya, tapi malah main game. Ya, oke. Jadi itu waktu ya, saya mau digiform, ya, terus saya revisi lagi gimana kalau online aja, kita ngajar di sana aja, kita bilang sama Bapak Lurahnya kalau nggak apa-apa, Pak, kalau kita buat itu kan. Nah, juga bilang di desa sana itu kan banyak masih rodok itu desanya itu Blorane metu ya, bahasa Blorane. Itu lho, Pak, agak Blorane metu ya, bahasa Blorane. Iya. Itu agak melosok. Jadi itu masih banyak kayak penyuluhan ya, ya, toilet, pembaruan ya, ya, toilet gitu tuh loh. Ditangkap. Gitu. Oke, Nadia, terima kasih. Tadi Reza, Tadi Reza seperti mau ngomong juga. Ada, Reza, ada. Sudah disampaikan semua. Oke, okay, ya, Wes. Halo, okay, Bapak. Oke, Wes. Oke. Oke, kasih. Ya, jadi gitu ya. Memang ya, jadi ya, tidak gitu ya. Tidak memang harus kita paksakan. Ya, tidak kita paksakan. Suara saya kok ini ya, bingung ya. Suara saya dua kali nggak masuk. Halo, enggak ya? Enggak, Pak. Ya, enggak. Tidak, Pak. Enggak. Aman, Pak. Aman-aman, sip. Jadi sip. Memang ya jadi, tidak dipaksakan juga ya kan. Mungkin kondisi yang di desanya yang di Blora itu kan beda dengan di Surabaya ya, mungkin ya kan. Ya, berbagai macam terbelakang ya, nggak apa-apa gitu, tidak harus dipaksakan harus semua online gitu ya. Kalau memang mereka butuh offline asalkan sesuai dengan peraturan yang di sana, yang ya nggak apa-apa juga gitu kan.
seperti kan, tapi kan kegiatan online belajar ini kan sepertinya kan akan berlangsung sampai nggak tahu sampai kapan kan ya. Yang jelas semester ini kan akan masih berlangsung. Jadi mungkin kegiatan belajarnya bisa sepertinya diarahkan Nadia tadi. Jadi kita sifatnya tutorial gitu ya untuk membantu anak-anak yang di sana secara offline. Ya kan ya, mungkin artinya kan ada katakanlah ada sekelompok anak begitu ya, bisa diidentifikasi dulu siapa-siapa yang mau dijadikan sebagai apa anggota dari kelompok belajarnya, ya kan ya. Itu nanti dijadikan satu, nanti bisa diberikan apa pembelajaran ya untuk sifatnya membantu konten yang diberikan oleh guru secara online. Kan kalau semua tempat baik di desa maupun kota kan semuanya online juga kan ya. Nah, artinya identifikasinya itu harus sampai ke sana nanti. Begini ya. Jadi gitu. Artinya gini, COVID-19 ini kan artinya walaupun secara umum kan aturannya sama, tetapi di daerah-daerah tertentu kan akan sedikit berbeda kan ya. Nah, itu sebenarnya kalau ada setiap program yang berkaitan dengan COVID-19 itu dianalisis situasi di bagian depan, itu sebaiknya Anda harus menuliskan secara spesifik kondisi atau katakanlah COVID-19 rates-nya gitu ya yang ada di daerah tersebut, sehingga Anda itu tidak salah sasaran. Katakanlah mau melakukan kegiatan online yang tapi di daerah yang hijau, itu kan artinya nggak tepat sasaran kan ya. Kalau yang hijau kan artinya pembatasan kegiatan kan tidak seketat yang ada di katakanlah di daerah yang merah gitu kan, zona merah. Nah, itu kan akan sedikit berbeda. Nah, seperti enggak tahu lah apakah sudah sampai ke sana mengidentifikasinya. Katakanlah oke, katakanlah di daerah Blora khususnya di daerah kecamatan tersebut itu tingkat rate COVID-nya sampai sekian sehingga ada kebijakan tertentu dari sekian di pemerintah tersebut. Sudah sampai ke sana identifikasi masalahnya? Semua kelompok. Dari Blora sudah? Sudah identifikasi ke sana belum? Kayaknya kalau di proposalnya belum disebutkan. Okay. Ya. Nah, itu nanti ditambahkan ya. Artinya nanti kenapa harus muncul program tentang COVID-19 kan berarti kan perlu ada latar belakangnya yang jelas ya kan ya. Kalau latar belakangnya terkait dengan apa tadi yang kurang relevan kan berarti nggak tepat sasaran ya. Jadi seperti itu. Jadi misalkan mengapa kalau tidak ada kegiatan yang sifatnya online di daerah Blora itu kan artinya mungkin di sana sedang tidak merah begitu ya sehingga kegiatannya tidak terlalu dibatasi. Begitu Nadia. Kalau misalkan di sana. Sejauh ini bagaimana yang Anda ketahui? Iya Pak, jadi waktu saya ke sana sama teman saya itu kan ketemu sama Bapak Lurahnya itu cerita ke saya sama teman saya itu kan di sana. Kalau itu selain ya, Lurah kan ya. Nggih, azan Pak. Nunggu saya. Ya, makasih Pak.
Oke, sudah. Nadia tadi. Ya Pak, maaf Pak, ini dekat rumah saya itu dekat musola, ini ada puji-pujian gitu. Hajinya sudah selesai tapi. Oh ya, wes. Yang penting ada selesai enggak apa-apa. Ya, gimana tadi? Itu Pak, tadi saya. Oh, ya kemarin waktu saya ke sana ke desa Palonnya, di desa Palonnya ketemu sama Bapak lurahnya. Nah, di Bapak lurahnya itu cerita kan kalau bisa itu kesadaran masyarakatnya itu kalau lingkungannya juga kurang. Terus kan di situ di balai desanya itu kan ada anak-anak yang ngumpul di situ kan Pak buat cari wifi untuk sekolah ya. Untuk online-nya. Tapi itu enggak ada yang pakai masker di sana Pak. Anak-anaknya itu kumpul-kumpul rumbul gitu. Nah, bapaknya itu cerita gini, saya itu sudah bilangin sama anak-anak ini, sudah saya kasih masker 2 kali, nggak pernah dipakai, gitu. Okay. Nanti nek tak marahin, malah dikarani galak. Oh, memang disediakan ini ya, gitu. Tempat khusus untuk mereka terus, belajar, gitu ya? Kalau misalkan nanti saya buat, jadi waktu itu saya terus akhirnya saya revisi lagi rencananya kalau dibuat online kemungkinan besar nggak akan didengerin sama anak-anak ini. Oke, okay, jadi... sebentar Nadia, maaf saya potong. Halo? Iya. Yeah. Yeah. Jadi artinya di kelurahan tersebut itu menyediakan khusus lahan untuk mereka belajar secara online yang diberikan fasilitas wifi gitu, benar? Iya Pak. Di balai desanya okay. Itu anak-anak boleh di situ. Oke, okay, itu menarik. Itu kira-kira biasanya ada berapa orang yang datang ke sana? Ada waktu itu saya itu ada 5-7 anak di situ. Okay. Tapi ya itu terdaftar atau sukarela yang mau ke sana? Sukarelawan, Pak. Oke. Okay. Kemudian setelah itu ada program yang diberikan oleh desa enggak terkait untuk penanganan 5-7 orang yang datang ke sana itu, yang datang ke balai desa? Iya, dibilangin secara langsung sama perangkat desanya di situ, Pak. Nah, tapi ya itu enggak pernah didengar. Nah, berarti gini Nadia dan teman-teman, itu celahnya begitu. Artinya bahwa desa tersebut sebenarnya sudah memberikan fasilitas untuk mereka belajar secara online, tetapi belum optimal, ya enggak? Nah, nanti mungkin gini kalau menurut saya, saudara dan teman-teman di Blora terutama ini bisa memberikan usulan program ya, supaya ada ya, gamalah optimalisasi tempat belajar online yang disediakan oleh balai desa. Jadi Anda menyusun program, programnya misalkan bisa seperti ini, mungkin bisa mendata siapa yang datang ke sana. Misalkan begitu, ada program satu, kemudian satu lagi, selain mereka belajar online, mungkin beberapa kali Anda yang di sana itu bisa memanfaatkan Anda secara optimal sebagai, kan ada yang dari pendidikan kan ya, itu untuk menemani mereka belajar secara online. Bisa dimengerti ya? Nah, itu bisa jadi usulan. Jadi supaya mereka yang ada di sana itu optimal gitu ya belajarnya, tidak segera datang, pulang gitu kan ya. Jadi ada mereka datang itu kita, bisa jadi Anda juga gampangnya menjadi polisi gitu ya, polisi COVID-19, ya enggak? Tapi jangan terlalu polisi, nanti mereka takut nggak ada yang datang, ya kan ya. Supaya artinya tetap mereka mematuhi dengan COVID-19 ya protokolnya sebagai polisi juga. Tapi Anda juga memberikan apa istilahnya program supaya mereka tuh tertarik supaya datang gitu ya. Katakanlah di program tersebut Anda memberikan entah itu umbul-umbul atau apa gitu ya, semacam backdrop kecil-kecilan gitulah untuk mereka belajar gitu ya. Nah, Anda di situ standby gantian begitu. Ya tidak harus setiap hari sih, mungkin beberapa kali sehari gitu ya. Kira-kira seperti itu Nadia. Jadi ada added apa ya value-nya yang kelompoknya ini berikan untuk optimalisasi itu. Gimana Nadia dan teman-teman Reza dan kawan-kawan? Ya meskipun ini 3 orang ya, tapi kan luar biasa. Iya, ini. Pak. Ya, gitu. Ya. Gimana? Saya juga ingin membuat program, Pak. Kayak misal olahraga usia dini itu, Pak. Reza dari olahraga ya? Iya, Pak. Ingin membuat program untuk kan di sana kan masih kan apa ya kayak zaman sekarang kan teknologi kan udah maju Pak. Nah, ya. Sering berjalan waktu kan permainan tradisional kan semakin tergeser. Yep, boleh nah, boleh. Menanamkan itu Pak. Ya boleh ya. Jadi programnya bisa jadi gitu optimalisasi tempat layanan belajar COVID yang ada di desa gitulah. Dan namanya terserah begitu.
Jadi bisa dikonversi ke sana Reza dan teman-teman ya. Meskipun 3 orang enggak masalah lah ya. Ya, Pak. Ya, oke. Oke, itu saya kira sudah bagus itu saya kira kan programnya akan banyak itu suplemen. Kan tadi kan sudah punya gizi juga ya. Gizi kan masa ibu-ibu dan sebagainya itu memberikan ini ada dari gizi ya. Siapa tadi dari gizi? Ya, Pak, saya, Pak. Nah, itu nah ini juga saya kira juga bagus karena kan artinya mengoptimalkan potensi diri ya untuk diberikan ke masyarakat kan terkait dengan gizi kan gitu ya. Oke. Kira-kira dari kelompok 22 dan 29 ada enggak ini kita terinspirasi ya dari kelompoknya Flora. Ada enggak tempat belajar tadi ada yang pakai COVID-19 enggak programnya terkait COVID-19? Iya Pak, di kelompok 22 ini kan ketika kita ke kelurahan itu oh, ya, dan turis di... ya Yordian ya. Iya Pak, terus Pak. Thank you Pak. Di Banyurip Pak. Oh, enggak di luar Pak, di dalam rumah. Oh, di dalam rumah Pak, cuma ini pintunya bukaan untuk depan Pak. Iya. Oke, okay, oke. Okay. Ya, jadi ketika kami ini ke kelurahan Kepas Madya Baru, itu orang kelurahannya itu menjelaskan bahwa masyarakat situ itu agak sedikit nakal Pak. Jadi 3M-nya gitu masih kurang. Nah, ini dindi-dindi naik gitu. Nah, karena itu di salah satu program kami ini ada yang namanya sosialisasi COVID-19 dan juga edukasi vaksin. Ya, yeah, betul. Terus juga pengenalan 3M dan kami juga bagi-bagi masker, Pak. Ya, yeah, oke. Okay. Tadi nggak ada kegiatan belajar online, nggak ada ya? Memang nggak ada ya? Nggak ada, Pak, belajar online. Ya, nggak apa-apa. Kan memang sesuai kan. Tapi hati-hati juga, gini Ardiansa. Jadi terkait sosialisasi COVID ini kan ya, untuk masyarakat kan sebenarnya programnya tidak sekedar pengenalan nih. Tadi saya baca di proposal kan seperti pengenalan apa tadi saya baca? Pengenalan apa tadi program anti COVID ya? Apa tadi? Saya mohon dikonfirmasi apa tadi? Ini Pak, pengenalan 3M, sosialisasi pentingnya oh, iya. Mencegah penyakit COVID-19, edukasi okay. Vaksin. Okay. Nah, sebenarnya kan kalau kita sosialisasi dengan pengenalan 3M, saya kira masyarakat apapun, apalagi Surabaya ya, apalagi Surabaya, itu mereka itu sudah mengenal yang nama 3M. Ya nggak kira-kira? Kalau kita mengenalkan, sopo kowe, aku lu ngerti, nggak oleh iki, nggak oleh kan sebenarnya bukan itu. Ya nggak? Nah, kira-kira apa yang mau di apa ya nilai tambahnya apa gitu supaya orang-orang itu katakanlah lebih sadar begitu ya kira-kira apa yang mau dilakukan kalau untuk itu masih akan kita pikirkan lagi ke depannya Pak soalnya kan awalnya kan kita kan cuman berencana ingin sosialisasi COVID-19 ini dengan cara yaitu pengenalan 3M, terus pentingnya mencegah penyakit COVID-19 dan juga edukasi vaksin Pak. Tapi kalau untuk yang Bapak sebutkan tadi ini akan kita pikirkan untuk kedepannya. Ya itu harus operasional ya. Iya Pak. Bentar, saya cek SDM-nya dari dua-dua ya. Kita punya BK, punya VGSD, punya Jerman, seni rupa ya, kimia sama biologi. Nah coba, nah ini sekali lagi. Kita kembali, mikirnya jangan jauh-jauh, mikirkan ke masing-masing dulu aja. Kira-kira saya sebagai seorang mahasiswa, katakanlah seni rupa itu mau ngapain gitu loh di program yang ya, program kerja yang di ini yang di apa usulkan gitu. Nah sekarang saya tanya, Dimas ada Dimas? Ini saya acak ya, Dimas Setian Anto. Ada Pak. Nah ini kan dari S1 seni rupa, betul ya? Ya benar. Oke, sebagai seorang mahasiswa seni rupa di 4 program, tadi ada 4 ya programnya ya. Itu kontribusi utamamu sebagai seorang ini aku nggak ngetes loh Yogi ya, cuma takut dok. Itu sebagai seorang mahasiswa seni rupa itu mau ngapain? Di mananya Pak? Di masyarakat atau di kelompoknya Pak? Ya di kelompoknya kan tadi kan punya 4 kelompok, 4. Gih. Apa ada program ada 4 program kerja ya, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Nah, kamu sebagai mahasiswa seni rupa itu mau ngapain di program itu? Di, kelomp-
Di kelompoknya? Ya, di kelompoknya, di program ya, itu. Ya, itu Pak, bikin apa? Bikin desain-desain logo-logonya, terus kalau untuk masyarakatnya, untuk UMKM-nya, apa logo digitalnya buat promosi, mungkin saya yang buat, Pak. Oke, nah, seperti ini ya, jadi bagus. Siapa? Tadi siapa yang jawab ini? Lupa aku. Nah, jadi seperti ini ya, contohnya. Jadi semuanya merefleksikan ke masing-masing, gitu. Iya, jurusannya dikeluarkan semua, Pak. Nah, betul. Ya, setuju banget ya sama Dimas. Nah, gitu. Jadi mikirnya aja aduh-aduh, Rek. Misalnya, iya, Pak. Bener itu, Pak. Nggak usah, anu, Pak. Nggak usah. Aku katil apa, ya? Saya sebagai mahasiswa pendidikan matematik, misalkan. Mau ngapain? Ya, ngajar matematika. Ya. Iya, bener, bener. Kalau nggak bisa matematik, pokoknya pendidikannya masuk. Nah, bener, gitu bener. Dimas, rambutnya gondrong. Neng, nggak potong-potong. Dim. 2 tahun, Pak. Nggak potong, Pak. Biasanya nyalakan kamera. Kalau berani. Nggak apa-apa. Kan ciri khas mahasiswa seni rupa, ya. Dim. Nggak, Dim. Pak. Ada yang botak juga, Pak. Oh, gitu ya? Banyak, Pak, yang botak, Pak. Berarti image-nya salah ini. Saya sebagai orang luar yang memandang. Oke, ya. Gitu seperti Dimas ini, ya. Jadi, ada gitu masing-masing itu perannya ada di masing-masing programnya, ya. Artinya gini, Dimas dan kawan-kawan ya di SMP 22 itu proposalnya kalau bisa dirinci lagi, ya, dirinci lagi begitu lebih detail terkait dengan peran masing-masing itu mau ngapain, ya. Iya, benar. Oke, itu terkait dengan itu sudah terkait dengan apa mau terkait dengan apa tadi lalu ya peran masing-masing ini ya SDM. Nah kemudian yang selanjutnya ini masih ada waktu sedikit ya, nanti silakan setelah ini kalau mau ditanyakan monggo. Selanjutnya adalah terkait dengan ini analisis situasi ya lebih detail ya. Sebentar. Oh, sudah sih tadi. Oh ya, terkait dengan dana. Nah, dana ini ada satu kelompok yang menuliskan apa namanya satuan dan jumlah harga rupiahnya ya, betul nggak? Nah, ini gini konsepnya ya, karena ini kan konsepnya KKN, jadi kan kuliah kerja nyata. Jadi kita orientasinya tidak meminta dana kemanapun, termasuk ke UNESA atau kemanapun ya. Ya ini. Ya nanti silakan disampaikan tapi tidak di kelompok ini kan ya kalau memang ada dana tapi sejauh ini memang tidak ada gitu ya. Artinya saudara membuatnya itu untuk anggaran tidak perlu dicantumkan, enggak usah. Nah, sementara ini ya tidak perlu tapi bisa dituliskan sendiri di apa di luar proposal ya. Ini KKN membuatnya siapa ini? Dari Blora ya. Ini tidak perlu dituliskan. Ayo Reza dan kawan-kawan. Pak ya. Jadi ya. Dananya tidak perlu dituliskan, tapi cukup dituliskan saja tidak apa-apa. Tetapi begini, ya, intinya adalah kita ini kan sifatnya adalah apa itu non-profit begitu kan ya, ya dan tidak menggunakan dana manapun. Jadi setiap kegiatan itu usahakan semaksimal mungkin tidak menggunakan dana semaksimal mungkin. Seperti misalkan katakanlah Anda punya program sterilisasi tempat ibadah. Cairan pembersih lantai, karpol, konsumsi, dan sebagainya itu Anda usulkan saja. Anda usulkan ke pihak desa. Atau mungkin saya kira juga sudah disediakan oleh sana kan ya. Seperti ini kan Anda tidak mengeluarkan dana manapun kan ya. Nah, kecuali kalau Anda karena ingin mengabdi ya enggak apa-apa. Kalau mau misalnya menyumbang dana enggak masalah. Tapi kan tidak kita sediakan dari UNESA. Ini nanti silakan dikonfirmasi lagi ya terkait itu. Karena sejauh ini tidak ada tentang itu. Kemudian juga bimbingan belajar juga begitu ya. Nah, kalau bisa malah Anda misalkan mungkin enggak kira-kira dari desa itu punya kesadaran untuk memberikan ini kepada ke anak-anak gitu ya misalkan ya. Ada enggak kira-kira tanyakan dulu aja gitu. Kalau enggak ada enggak masalah. Tapi sedapat mungkin Anda tidak mengeluarkan dana. Kan juga Anda ini kan katakanlah tidak bekerja begitu kan ya. Kecuali kalau Anda punya keinginan lebih untuk berbagi ya monggo gitu ya. Oke. Bisa dipahami kira-kira konsep ini terkait dengan dana? Bisa, Bapak. Ya, jadi seperti itu. Pak mau bertanya. Siapa yang ditanya?
Saya. Oke, Maria. Berarti untuk dari UNESA tidak ada pemberian dana untuk KKN ini ya, Pak? Sejauh ini tidak ada. Karena kan sifatnya adalah ya kan namanya pengabdian masyarakat kan ya gitu. Jadi non profit gitu ya, tidak menghasilkan dana. Sementara ini tidak ada ya. Jadi silakan nanti dikonfirmasi. Sehingga semua dana itu apa namanya? Kalaupun ada ya, sementara bisa di koordinasikan diri dengan kelompok begitu ya. Oke. Karena kan seperti program mengajar kita membantu kan ya, membantu sehingga kita itu mengusulkan program. Kalau program itu diusulkan dengan dana, berarti laksanakan. Itu aja konsepnya. Kalau Anda mengusulkan program tapi kegiatannya pakai dana dan dananya itu tidak disetujui oleh desa ya, ya nggak usah dilaksanakan gitu aja kan. Ya. Ya seperti itu kira-kira konsepnya. Ya, karena kalau dana kan banyak sekali, tapi nggak tahu nanti, silakan di, tapi tidak di sini ya, karena saya tidak punya wewenang untuk itu. Oke. Baik, Pak, saya mau bertanya. Ya, Nadia. Gini, Pak, waktu itu Bapak Lurahnya itu bilang kalau di desanya itu selain dari kami, itu Bapak, biasanya itu ada kegiatan-kegiatan lain untuk warga desanya gitu loh Pak, ada event-event yeah. lain. Nah yeah. kita itu disuruh membantu di sana. Nah itu yeah. nanti masuk ke dalam prokernya, ta Pak? Kalau misalkan kegiatannya insidental ya, jadi oh tiba-tiba disuruh diminta gini, gitu ta? Diminta tolong gitu ta? Ya sepertinya kayak begitu Pak. Contohnya apa kira-kira? Contohnya dulu, ayo. Contohnya ya Bapak bilangnya sih kayak kerja bakti atau apa gitu kemarin tuh saya Bapaknya bilang saya lupanya tuh disuruh kalau nanti ada apa-apa gitu nanti bisa ditolong dibantu ya Mbak bilang gitu Bapaknya. Ya enggak apa-apa. Tapi nanti gini juga ya konsepnya Anda sekali lagi perlu menjelaskan ke kepala desa. Jadi program KKN ini kan kelihatannya lama. Kenapa lama? Kan sifatnya integratif toh. Tetapi Anda jangan lupa bahwa Anda perlu menyampaikan bahwa Anda pun sekarang juga sedang kuliah, ya. Kuliah online yang katakanlah setiap hari juga aktif begitu kan ya? Ya kan ya? Artinya Anda perlu memberikan kesadaran kepada perlu menyampaikan informasi kepada desa sehingga kalau Anda punya jam untuk kuliah juga ketika nanti ada dimintai katakanlah untuk membantu kegiatan tertentu yang katakanlah cukup mengganggu kegiatan kuliah Anda secara online, mungkin Anda punya wewenang untuk menolak. Gitu ya Nadia dan teman-teman ya. Sehingga tidak masalah kalau dari awal harus sampaikan. Apakah sudah menyampaikan ini ke sana? Sudah belum terkait dengan ini? Sudah belum, Pak. Nah, yang belum? Ya sudah, alhamdulillah. Kalau belum silakan ditembusi lagi gitu. Supaya nanti enggak Anda diminta mentang-mentang KKN terus diminta kemana-mana gitu kan ya. Enggak gitu kan konsepnya kan ya. Kecuali kalau Anda pure gitu ya, pure selama 6 bulan itu di sana ditempatkan tertentu ya, di base camp tertentu, kemudian Anda tidak sedang kuliah, nah itu boleh seperti itu. Tapi kan tidak seperti itu kan konsepnya ya. Sifatnya kan integratif dengan kuliah yang sekarang ini Anda jalani. Nah, itu harus dipahamkan ke beliau-beliau ya, supaya nanti tidak mendol di belakang gitu kan ya. Oke. Kalau misalkan ada kegiatan yang di luar dari proyek ya, nanti sedapat mungkin ditambahkan di proyek, kan proyeknya itu kan sifatnya unggul, umum gitu kan ya. Tadi misalkan di proyek terkait dengan pendidikan, kelompoknya dua-dua, itu kan unggul toh. Unggul artinya bisa didefinisikan lebih dengan berbagai macam toh. Ya, misalkan Anda tiba-tiba diminta untuk, ini Mbak tolong katakanlah membantu untuk kegiatan apa tadi, kerja bakti gitu ya misalnya. Itu kan walaupun misalkan kerja bakti belum ada di program Anda ya. Anda bisa menambahkan itu sebagai sub program dari program unggul yang sudah Anda buat. Oh, ini kan terkait dengan lingkungan ya enggak sih kerja bakti ya. Bisa tambah di lingkungan ya. Diselipkan saja nanti di bagian pelaporan. Nanti kan laporan kan ya? Oke. Jadi gitu konsepnya. Bisa dipahami? Bisa, Bapak. Ya. Oke.
silahkan sekarang masing-masing kita masih punya waktu sedikit. Pak, izin bertanya lagi. Masalah dana, Pak. Oh ya. Masalah dana. Sebenarnya itu kalau misalnya nggak membutuhkan dana sama sekali itu tidak bisa dipungkiri, itu pasti membutuhkan. Begitu. Kalau misalnya dari UNESA sendiri itu, apakah ada perusahaan yang bekerja sama dengan UNESA sehingga kita bisa mengajukan proposal KKN untuk mendapatkan dana yang sudah bekerja sama dengan UNESA? Nah, itu yang sepertinya saya kurang dapat informasinya ya terkait dengan itu. Karena kan nanti ada istilahnya dana CS, apa itu namanya? CSR ya. Sejauh ini saya belum tahu, tapi kalau misalkan nanti ada informasi saya akan kabarkan ya ke teman-teman kalau misalkan ada program seperti itu ya. Jadi gitu ya Mariatul ya. Oke, sambil kita cari. Iya, soalnya kan dari kami itu kan tema-temanya memproyek desa. Jadi kita yang salah satunya revitalisasi apa? Lapangan. Yang revitalisasi lapangan. Nah, itu kan kita nggak tahu ke depannya apakah itu membutuhkan dana yang banyak. Okay. Kalau misalnya dari desa tidak memberikan dana sama sekali, itu kan kitanya juga 6 bulan AKN itu kayak gimana gitu. Nah, 4 bulan revitalisasi. Jadi kan Anda istilahnya kan menyumbang itu bukan menyumbang dana loh ya. Jadi menyumbang konsep. Seperti revitalisasi itu loh ya. Menyumbang konsep atau menyumbang membantu membuatkan konten digital dan sebagainya yang sifatnya non-dana. Gitu. Sementara ini ya. Jadi jangan berkontribusi dana, tapi kontribusinya berupa konsep, berupa sistem gitu sistemnya. Nah, kalau sistem atau konsep Anda disetujui, dan kebetulan itu menggunakan dana, ya dananya pun dari desa, dari sana. Kalau tidak setuju, ya sudah, enggak apa-apa. Kan gitu toh konsepnya. Ya kan, KKN seperti itu konsepnya ya. Perlu kita garis bawahi begitu ya. Kecuali kalau Anda dari proyek penelitian gitu ya, yang dari Anda, itu boleh seperti itu. Kayak kita, kan sifatnya kita kan mengabdi begitu ya. Jadi sekali lagi kontribusinya bukan dana, tapi konsep ya. Kalau konsep atau sistem yang Anda itu diusulkan itu disetujui dan kemudian membutuhkan dana, ya dananya dari mereka gitu. Tapi kalau konsep atau sistem Anda disetujui tapi ternyata menggunakan dana dan tidak disetujui oleh mereka, ya enggak apa-apa, enggak usah. Jadi konsep yang Anda tawarkan itu kalau mau diterima ya, mungkin salah satu caranya adalah yang tidak menggunakan dana. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi Marifatul di revitalisasi desa ya, revitalisasi lapangan ya. Sumbangan konsep revitalisasi, konsepnya tadi apa? Tadi kan misalkan dari Dimas ya tadi ya, yang terkait dengan, tadi terkait ekonomi sih ya. Nah, konsepnya seperti itu kan, ekonomi kan kita tidak menyumbang apapun, berupa katakanlah leaflet misalkan ya, kita nyatakan leaflet kan enggak toh. Misalkan seperti itu ya. Kalau itu offline ya, tapi kan tadi online ya, apalagi online kan ada masalah, tinggal dibuatkan konten kan ya, no waste kan gitu. Kalau offline pun misalkan, saya mau bikin off leaflet ya, itu usulkan dulu ke sana, Pak, bagaimana kalau misalkan kita sebar leaflet gitu Pak ya, nah, kira-kira desa menyetujui enggak ya? Oh iya Pak, ini ya Mas, ini ada dana kok, nah baru jalan. Kalau tidak setujui ya enggak usah, gitu loh ya. Nah sekali lagi, jangan sampai ini membebankan Anda, apalagi terkait dana loh ya. Karena kan dana kan ini sesuatu yang krusial kan ya, penting gitu ya. Kalau masalah ada tidaknya kan kita ada kebijakan tersendiri ya, yang tidak bisa kita langgar gitu ya. Gitu ya Mak Rihatul ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Bertanya lagi Pak. Oh iya. Waduh. Satu kali lagi. Enggak ya, apa ya. Terus ya. Kan tadi bahasnya dari kelompok 29 ada program Ramadan Ceria. Nah, beberapa dari kami sudah ada yang memberikan usul. Nah, kalau Ramadan Cerianya dibuat online itu diadakan lomba yang dia itu upload di online gitu, kira-kira udah termasuk online atau belum, Pak? Ya, boleh. Tapi antusias nggak anak-anak? Oke, iya, Pak. Ya, itu dulu perhatikan ya. Anak-anak bikin konten bisa nggak? Upload bisa nggak? Kecuali kalau itu anaknya orang perumahan semua. Hati-hati lah ya, jadi boleh seperti itu. Atau enggak apa-apa nanti Anda itu katakanlah dokumentasikan kegiatannya di sana itu loh, supaya mereka punya kenangan online gitu lah, enggak masalah ya. Tapi jangan hanya sekedar cerita nabi-nabi ya, kok terlalu spesifik saya kira. Kan banyak. Jeru, Pak. Tuh, jeru cerita Dimas ya. Nabi Indisek.
ya mungkin lebih fleksibel gitu ya teman-teman yang ramah dan ceria ini. Ya, ini bagus konsepnya, tapi jangannya dibatasi oleh cerita nabi-nabi saja, kan banyak itu kan ya. Ya boleh, enggak apa-apa sih, bagus. Kalau mau, ya ini juga lebih spesifik, boleh ya. Kontennya online, kita hanya nabi-nabi, enggak apa-apa, bagus juga. Tapi online, spesifik gitu ya. Jadi Anda itu menyajikan, katakanlah cerita nabi-nabi secara online untuk diberikan kepada masyarakat, ya enggak apa-apa. Gitu ya. Silakan nanti dibicarakan lagi gitu ya. Yuk, Adiansyah tadi tanya. Iya Pak, ini kan saya dapat info bahwa ada suatu lembaga gitu yang menyediakan beasiswa KKN. Nah ini kira-kira kalau KKN-nya UNESA ini kalau daftarin beasiswa di lembaga tersebut ini boleh apa enggak Pak? Yang mana? Saya kurang tahu. Ini Pak, ini ada satu lembaga yang namanya Kampuspedia. Nah ini mereka ini membuka pendanaan KKN, beasiswa KKN dengan total 15 juta untuk tim-tim yang terpilih. Oke. Nah kira-kira dari UNESA-nya sendiri diperbolehkan nggak Pak? Kalau kelompok-kelompok KKN ini daftar. Oke, ini aja Adiansyah. Nanti ya, saya kan belum punya wewenang ya untuk itu, kan informasinya baru. Silakan informasi itu dikirimkan ke saya Adiansyah. Nanti saya coba teruskan ke yang berwenang ya untuk ditindaklanjuti. Kira-kira diperbolehkan atau tidak? Itu ya Adiansyah ya. Mohon maaf saya belum bisa menjawab terkait itu. Oh iya Pak. Baik. Ya. Nanti informasinya di linkkan ke saya nanti coba tanyakan ke ini ke pihak rektorat ya. Oke, okay. Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Cukup ya? Pak, saya mau Oh, Jihan, yuk. Mau tanya, Pak. Ini kan kita kan dikasih jangka waktu ya untuk KKN itu yang maksimal sampai bulan berapa itu kan, Pak? Nih. Itu tuh tenggat maksimalnya atau kita KKN itu harus selama itu gitu Pak. Maksudnya gini, kalau misal prokernya kita itu selesai sebelum tanggal sekian itu apa diperbolehkan atau harus pas sampai tanggal sekian itu Pak? Iya, harus pas sampai tanggal sekian. Jadi Anda harus memikirkan program itu selama itu gitu loh ya. Itulah mengapa dibikin 6 bulan. Dan konsepnya kan beda sekali lagi ya. Tidak seperti yang Anda base camp gitu ya. Jangan Anda bayangkan setiap hari harus berkegiatan, tidak. Jadi satu kegiatan bisa sampai satu bulan, dua bulan, tidak masalah. Gitu ya. Gitu Jihan ya. Jadi yang dikonsep begini juga, tidak semuanya berkegiatan. Mungkin dalam apa satu bulan terakhir nanti Anda itu punya program. Nah ini juga bagus ya. Kan Anda punya program bikin video. Ya enggak? Video KKN. Itu masukkan ke proposal loh ya. Halo? Ini belum ada saya lihat. Ya, belum masukkan ke timeline ya. Pembuatan video maksudnya langsung jadi kan juga sih. Ya kan ya. Pembuatan laporan itu masuk timeline juga. Oke. Okay? Nah, sosialisasi yang terakhir itu juga masuk timeline, Pak. Iya, pokoknya semua kegiatan sampai selesai itu tidak hanya prokernya saja tapi kegiatan Anda sendiri ketika perencanaan sampai membuat laporan, membuat video itu juga masukkan di timeline. Kan tadi ada beberapa yang sudah menyajikan dalam tabel, tapi ada yang belum ya tadi ya. Kelompok siapa tadi saja? Jadi di bagian akhir harus ada ini loh ya, harus ada timeline-nya ya. Timeline kegiatan itu seperti ya ada kegiatan, ada bulan berapa, minggu lah ya, minggu keberapa itu dilakukan sampai di bulan Juni nanti. Karena nanti di bagian akhir kan ada pelaporan kan ya, dan seminar, dan ada juga pembuatan video. Itu mungkin bisa dilakukan di bulan terakhir mungkin ya. Nah, itu. Nah, juga kalau mau ya, ini tadi ada ide bagus sebenarnya dari kelompok yang lain ya, kalau mau begitu ya. Kan di sini kan ada dibuat buku begitu ya. Dibuat buku hasil kegiatan ya. Nah, ada yang sudah baca Tarek, tadi itu yang saya share di grup. Ada? Belum? Sudah belum? Belum sepertinya. Itu kan ada yang mau bikin buku, begitu ya, buku hasil kegiatan ya. Itu dibukukan untuk mendeskripsikan kegiatan yang dilakukan ya. Nah, tadi di masyarakat mana itu kan mendeskripsikan pola-pola kegiatan masyarakat yang menggunakan kearifan lokal itu diceritakan dalam buku tersebut ya atau dalam artikel. Nah, ya. Jadi itu nanti bisa dibuat apa namanya? Timeline juga kalau mau ya. Itu nanti akan sangat luar biasa nanti kalau Anda sampai bikin buku atau artikel lah minimal ya. Kalau artikel wajib sih ya, kalau artikel. Kalau buku kan ya
jadi buku kegiatan. Nanti nanti Pak Wahid bisa bantu untuk mencari ISBN-nya kalau mau ya, nanti bisa bantu editing dan sebagainya. Kira-kira bersedia nggak? Kira-kira loh ya, kira-kira. Nggak ada ya. Nanti dipikirkan ulang ya. Kalau mau, nah, nanti bisa dibuat buku dalam laporan. Jadi masing-masing itu, masing-masing anak ya, kan ada 15 kan ya, ada 15 cerita. 15 cerita terkait dengan pengalamannya dalam menerapkan ini, menerapkan KKN di desa tersebut. Makanya tadi saya katakan, saya tanyakan kayak masing-masing itu Nimas kontribusinya, Dimas tadi sebagai mahasiswa lingkungan itu ngapain? Nah itu diceritakan di situ gitu loh, kan menarik itu nanti. Buku itu ada 15 judul ya, si Dimas itu sebagai seorang mahasiswa seni rupa itu berkontribusi dalam ini gitu ya. Nah itu diceritakan semua dalam bentuk narasi, kan saya kira akan lebih bagus gitu ya. Nah itu kalau mau silakan didesain gitu ya. Oke, jadi itu ya, ada tanya lagi? Pak, mohon izin bertanya, boleh? Ya, Novi. Gini Pak, terkait dengan apa yang ditanyakan Jihan, terkait dengan apa program yang sudah terlaksana, tapi di proposal itu apakah boleh menyusul atau tidak, Pak? Ya, boleh enggak, Bapak? Karena proposal itu kan propose, menawarkan kan ya. Nanti di pelaporan dibahas. Dibahasnya maksudnya kenapa dulu ceritanya kok dulu nggak ada, ini kok ada. Itu kan diceritakan di situ, di laporan nanti kan ya. Kenapa dulu yang ada di proposal sekarang kok nggak ada. Kan diceritakan di situ. Nggak masalah, Novi. Terima kasih, ya. Pak. Ya, seperti itu. Nah, nanti kalau, ini juga kepentingan ya. Kalau ternyata Anda sedikit gabut ya dalam bahasa kita. Gabut kok sehari kabeh programnya, tapi waktunya jaga ya. Ya, bikin tadi, bikin buku itu loh. Nah, kalau mau ya. Itu di akhir kan jadi proker. Nah, yang merasa programnya sudah selesai duluan nanti. Oke ya. Itu di jian guyang-guyu setiap orang gawe. Susah ya. Pak kalau tugas akhirnya gitu. Kenapa? Agak susah kalau harus buat buku. Gini maksud saya, konsep bukunya itu tidak terlalu detail gitu. Cerita saja, cerita. Cerita naratif. Anda itu ngapain gitu loh selama satu bulan ini gitu ya. Tidak apa-apa, apapun gitu loh. Ini kan cerita literasi kan ya, literasi. Literasi artinya kan mengasah kemampuan Anda untuk membaca dan menulis terutama kan ya. Narasinya tidak harus cerita tentang secara formal, enggak. Apapun ya. Ya. Ini kalau benar-benar ya saya akan bantu insya Allah nanti. Kan saya juga termasuk yang apa ya, yang senang lah gitu-gitu kan ya, terkait dengan literasi begitu ya. Kan eman gitu kan kalau misalkan kita punya program yang bagus tapi tidak didokumentasikan ya. Ya ceritanya nanti gaya bebas enggak masalah gitu ya. Gaya bebas ternyata nanti ketika ngajar online tiba-tiba itu ada anak yang tidak bisa dikondisikan tiba-tiba nangis nah, dan sebagainya, ceritakan semua itu kok saya kira akan menarik gitu ya. Atau tiba-tiba dilabrak sama apa orang tua wali misalkan gitu karena anaknya tidak maksimal diajar dan sebagainya, ceritakan semua itu. Wah, itu akan jadi luar biasa ya. Jadi kayak antologi gitu ya, antologi cerita itu. Saya kira akan jadi ini nilai lebih gitu ya. Ya, ini saya agak sedikit mewajibkan sebenarnya. Kalau mau nanti saya jamin nilainya akan bagus ya, insya Allah. Seperti itu ya. Oke, itu pokoknya itu bisa dipertimbangkan ya. Nanti saya akan motivasi terus gitu ya untuk yang poin terakhir itu. Ya. Untuk poin terakhir saya akan motivasi terus ya. Entah itu nanti setiap kelompok bikin satu cerita atau semua kelompok dengan bimbingan saya ya dalam satu cerita. Jadi ada 15 kali berapa itu? 2 ditambah dari Blora ada 3 dari Probolinggo ada 15 juga ya, ada 47. Sebenarnya ada 45 tambah 3 ada 48 tulisan kan bagus kan. 48 tulisan jadi satu buku kan luar biasa ya, Rek. Iya, Pak. Insya Allah, Pak. Nah, wes. Setuju ya? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Oh, Pak. Jadi kan ada 48 tulisan masing-masing katakanlah 3 halaman, ya kan misalkan ya 3 halaman begitu kan. Wah, kayak gram buku. 48 kali 3 wes
sudah hampir 200 atau mungkin yang 5 halaman lah ya. 5 halaman kalikan 48 kan 200 halaman. Ini satu buku wis keren nih ya. Ya, Pak. Buat tambah satu tulisan saya, satu lembar. Oh, Dimas wis siap ya, Dim ya. Oke. Okay. Setuju ya. Pak, nanti itu saya... kayak perjalanan hidup ta, Pak? Apa Amalia? KKN. Ya, Pak, ya, Pak. Itu kayak perjalanan hidup. Betul. Itu kayak perjalanan hidup KKN. Betul itu, Pak. Betul sekali. Perjalanan. Alam. Tapi dalam sudut pandang pribadi masing-masing. Jadi enggak ceritanya enggak diulang-ulang gitu kan, banyak kan ya. Tapi Anda menceritakan diri pribadi sebagai seorang pengabdi masyarakat itu kan namanya ya KKN ya. Itu nanti dalam perspektif sebagai seorang anak pendidikan bahasa Jepang itu opo yo. Nah, gitu-gitu. Atau yang lain terserah ya. Kan yang cuma 3 halaman 4 halaman kok jadi buku kan luar biasa. Oke ya, sepakat ya. Ya, Bang. Nanti tak motivasi terus pokoknya kalau yang ini. Agak ya. Belum dilaksanakan. Nah, itu kan cuma 3 halaman kok kan jadi. 48 kali 3 wis 200 halaman wis jadi. Ya, nanti kita pikirkan judulnya di belakang. Ya. Oke. Okay. Wis itu dulu ya. Jadi proposalnya silakan segera direvisi ya. Silakan kalau sudah di-upload ke SIN KKN. Siapa yang bertanggung jawab ini mungkin ketuanya ya, memastikan bahwa nanti setelah direvisi diupload di KKN ya. Jadi formatnya nanti saya akan bagikan ke grup antar ketua ya, ini kita punya grup ya. Semuanya akan saya share yang sudah ada, nanti bisa saling melihat ya, saling mencontoh dalam tanda kutip format yang bagus ya untuk meneruskannya. Sementara kan tadi yang bisa kita lihat contoh dari kelompok 29 itu kok bisa dijadikan sebagai contoh juga ya, terkait dengan penyajian tabel kegiatan dan sebagainya, personalianya itu cukup. Saya kira cukup detail, tapi yang lain juga bagus, cuman mungkin penyajiannya lebih detail saja ya. Oke, itu saja, silakan direvisi, semoga sukses ya. Nanti kalau ada apa-apa, silakan selalu komunikasi. Insya Allah nanti kalau ada kegiatan tentu yang memungkinkan saya datang secara offline, insya Allah ya. Selain di visita, siapa lagi di Surabaya kan ya? Saya juga di Surabaya kebetulan. Kalau memang memungkinkan ya. Kalau memang memungkinkan, saya di Sriwangkerto ya. Nanti kalau memang memungkinkan, dan ada kegiatan tertentu yang mungkin kayaknya lebih baik kita undang Pak Wahid ya, enggak apa-apa ya, kita komunikasikan saja. Kalau memang memungkinkan lah ya, kita cek. Pak Ning Blora sih. Ya saya sih. Gimana Pak? Al di Blora, Pak? Apa? Al di Blora gimana, Pak? Ya kan minimal kalau pertama kalau perkenalkan dulu, Pak. Kan biasanya ada gitu. Ini aja, gini aja. Mungkin nanti video online enggak apa-apa Reza. Nanti diberikan ke saya gitu. Loh, ya langsung ke sana loh, Pak. Loh, sekarang belum memungkinkan, Pak. Kayak gitu. Oh, iya. Maaf. Jadinya 5M, ya apa sih? Oh, enggak. Nah, kan. Kecuali nanti kalau kan kita kan minimal ada agenda visitasi, kan. Tanggal bulan April, tanggal berapa itu kan ada, kan, ya. Nanti kalau misalkan memungkinkan secara online, ya offline ya kita keadaan. Kalau enggak, ya kita cek. Ya, semoga keadaannya membaik, ya. Supaya kita bisa ketemu secara offline, gitu, ya. Amin. Wes. Ya, Pak. Wes, kayak Dimas bersemangat banget ingin mengabdi ya, Dim. Iya, Pak, mengabdi Nusa Bangsa, Pak. Oh, sip itu ya. Oke, semuanya terima kasih ya. Sudah luar biasa bergabung sampai jam segini ya. Semoga tetap sehat ya. Yang penting sehat ya. Itu yang paling utama untuk saat ini. Nanti bisa dioptimalkan untuk yang lain. Semoga tetap apa bahagia ya. Dari saya semoga mohon maaf kalau ada tutur kata atau mungkin yang belum berkenan di hati saudara semuanya. Silakan nanti setelah ini merevisi atau mau mendiskusikan lagi dengan teman-temannya, boleh ya. Paling lambat besok lah, enggak apa-apa. Di-upload di SIM KKN-nya ya, gitu ya, proposalnya. Dan jangan lupa selalu update logbook ya, setiap hari. Efektif terutama. Atau yang sedang berkegiatan ya. Apapun kegiatannya. Oke, semoga cukup... mencerahkan ya, semoga saja. Saya tutup semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.